Dan inilah dia pemirsa laga babak pertama antara Pendekar United versus Giga FC Kota Metro. Selamat menyaksikan di sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey merah hitam merah merupakan Pendekar United. Sementara itu di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey putih biru-biru merupakan Giga FC. Giga mendapatkan kesempatan shooting langsung. Corner kick sudah dilakukan, passing ke tiang kedua dan ada on goal dari Fajir Muhammad membuka keunggulan bagi Pendekar United. Kita lihat sebuah teknik corner kick yang begitu brilian dan ada selebrasi dari Ricardinho membuat para penonton di Gor Pemprov Su semakin bersemarak. Ini dia passing ke tiang kedua tadi dari Ricardinho justru membentur Ihsan. Masih Ihsan. Bukan pelanggaran, Fandi Permana shooting dan gol. Bukan pelanggaran, kita lihat Pendekar United mampu menggandakan keunggulan di 2 menit awal. Setelah tadi ada on goal diberikan kepada Pandega. Neto. Masih Neto. Ricardinho, sebuah rotasi yang cukup baik dan Ricardinho! Ricardinho! Oh Magico, luar biasa sang pesulap yang saat ini mencetak gol berkelas dari tengah lapangan mengecoh Kendra Pradipta yang keluar jauh dari sarangnya. Ini dia, bahkan belum melewati setengah lapangan Ricardinho melihat ada celah di gawang dari Giga FC Kota Metro. Pendekar United 3. Ade Andika akan mengeksekusi kick in. Berikan ke belakang. Shooting langsung. Golazo. Tendangan jarak jauh tadi membuka angka bagi Giga FC Kota Metro di laga ini. Tendangan yang begitu keras mampu dilesakan oleh Giovanni Careca Molan. Ada sedikit gangguan memang dari Jenny Arogan tadi di depan, tetapi wasit menganggap bola. Subhan. Kesempatan bagi Pendekar melakukan counter attack. Ricardinho. Neto. Kembali kepada Ricardinho. Subhan! Pendekar United kembali menjauh dan lagi-lagi sang maestro Ricardinho menunjukkan kelasnya dengan memberikan assist yang begitu manis kepada Subhan Faidasa. Sebuah kombinasi yang terus kita lihat sepanjang putaran kedua. Dua pemain baru dari Pendekar United yang langsung menjadi nyawa dari tim ini. Ricardinho dan juga Pipo. Pipo lakukan cut inside, melebar kepada Fajir. Pipo lagi, shooting ke tiang dua. Dan respons kilat diberikan oleh Giga kali ini. Sebuah akselerasi dan bola ke tiang kedua yang dimanfaatkan oleh Ade Hendrawan untuk kembali memangkas ketinggalan Giga. Pendekar United 4, Giga FC Kota Metro 2. Kerjasama yang sangat-sangat baik antara Fajir. Serangan balik coba dilakukan oleh Giga. Kesempatan bagi Giga. Shooting langsung. Sebuah penyelamatan dari Alvin. Dan Agom Rufei mampu membawa Giga semakin mendekat. Pendekar United FC 4, Giga FC 3. Sebuah penyelamatan gemilang tadi sempat dilakukan oleh Alvin pada kesempatan yang pertama. Ini dia, tetapi ada bola muntah yang kemudian dimanfaatkan oleh Agung Rufei. Giga memanfaatkan kelebihan satu pemain. Fajir. Lagi-lagi belum bisa menjadi peluang. Kesempatan bagi Giga. Fajir. Masih Fajir. Ada blok di sana dan justru berbalik arah ke arah gawang dari Alvin ketika Pendekar baru saja masuk Agung Pandega. Ternyata justru di saat itu juga Giga FC Kota Metro mampu menyamakan kedudukan. Ini dia sebuah gerakan yang sangat baik dari Fajir Muhammad, si anak Ciledug. Dan memang bola direct fall untuk Pendekar. Laga sudah kembali dilanjutkan. Pandega cut inside. Neto berganti flank. Ada Ricardinho, shooting langsung Ricardinho. Oh Magico. Ricardinho mencetak press di laga sore hari ini dan kali ini dengan teknik yang tidak kalah berkelas. Tendangan keras dari